hari ini seharusnya acara kita adalah untuk bukti tambahan. Nah, tapi karena Ibu Ketua Majelis tidak hadir, maka persidangan akan dilanjutkan itu 2 minggu dari sekarang. Jadi kita sudah sepakat tanggal 17 Maret 2020 baru persidangan akan dilanjutkan dengan acara bukti tambahan sesuai dengan agenda yang sudah dijadwalkan. Berarti sekarang sudah membawa bukti tambahan dong, Om? Dari penggugat. Karena memang nggak datang hari ini atau gimana, Om? Ya memang yang pertama memang masih dalam suasana berduka ya, sehingga mungkin juga amat berat kalau Mbak Karen harus datang ke persidangan. Saya belum tahu, nanti coba saya konfirmasi yang dengan yang bersangkutan. Kalau pihak sana juga enggak? Enggak, bukti tambahan dari penggugat. Pihak sana juga enggak datang hari ini atau? Enggak, Mas Arya juga enggak datang, Mbak Karen juga enggak datang. Cuma diwakilkan kepada kami lah sebagai kuasa hukum kan. Bang, ini kan udah ditunda 2 kali nih, Om nih. Ya. Ini gimana, maksudnya kayak ada komentar dari Karen nggak sih? Kayak kan prosesnya makin lama jadi. Ya itu, harusnya dengan bukti tambahan ini kan tujuannya untuk siapa yang berhak untuk menjadi orang tua atau mendapat hak asuh kan. Cuman kalau saya pikir, cuman belum tahu ya, ini permintaan dari klien juga. Karena memang sudah tidak ada yang direbutkan lagi, ya mungkin nanti kita akan minta putusan lah mungkin ya, seperti itu ya. Iya mas, karena kan udah nggak ada yang diperjuangkan lagi. Om, kondisi Karen sendiri gimana sekarang? Kalau mau jujur ya masih berduka ya, cuman kan nggak mungkin kita mau larut dalam suasana duka terus, ya kan. Life must go on kan, hidup itu harus berjalan kan gitu ya. Tapi untuk soal otopsi itu udah keluar atau belum ya, kemarin? Saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, ya masih belum ada kabar, tapi sedang ditanyakan oleh pihak kepolisian kepada Rumah Sakit Polri. Nanti begitu ada kabar saya informasikan. Kan diperkirakan bakal 2 minggu yang akan datang, dan ini udah 2 minggu. Ya harusnya hari ini, harusnya kalau dihitung dari tanggal kemarin. Seharusnya hari ini sudah 2 minggu. Tapi belum ada update mungkin dari kepolisian? Belum. Tadi saya sudah komunikasi dengan pihak kepolisian, nanti akan dikabarkan. Okay. Om, kemarin juga kan sempat pihak sana juga kan datang ke TKP, Om, dan menambung bunga. Ini dari komentar dari Karen ada nggak? Ya, itu haknya Mas Arya dan sah-sah saja kan ya. Karena dia datang ingin melihat tempat lokasi di mana anak itu diduga diperkirakan jatuh di situ kan. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Ya mungkin nanti Mbak Karen juga kepingin kesana untuk lihat kan juga nggak apa-apa ya. Tapi kira-kira bakal kesana nggak sih mungkin Mbak Karennya? Nanti rencananya akan kesana juga. Ya tapi belum tahu kapan. Tapi pasti akan kesana. Om, kalau yang soal kemarin sempat katanya sayembara itu M itu gimana, Om? Aku nggak mau komen mas. Aku tidak mau. Karena dari kami pihak keluarga maupun saya sebagai kuasa hukum sama sekali juga tidak tahu menahu masalah itu. Jadi memang tidak keluarga yang tidak. Oh, enggak. Jadi nanti tanya sama yang bersangkutan aja lah. Oke. Okay. Ya, siap. Oke. Okay.